Kita juga ada angsuran minim 3 jutaan. 3 jutaan? 3 Per jutaan. minggu kali. Nah, itu per bulan mantap promonya. Banget. Apalagi promonya selain nah, itu. Nah, kita juga ada bunga 0% selama 1 tahun ya. Bayar lagi Januari tahun 2025. Betul. Tanpa bayar angsuran sama sekali. Betul banget. Oke. Keren gak? Mantap ya promonya ya. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita, Car Store Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita berada di Hyundai Cilandak di Jakarta Selatan. Kita akan mereview semua mobil yang ada di sini dari line up. Apa? Nah, kali ini kita akan mereview semua unit yang ada di sini dari line up. Stargazer sampai dengan Ioniq 5. Nah, dengar-dengar di sini lagi banyak promonya loh dan diskonnya gede-gede banget. Yuk kita langsung review mobilnya aja. Let's go. Kak Me. Ya, Mas Ulfi. Kan kita udah review yang Stargazer X ya. Tuh. Nah, kita sekarang di depannya Stargazer yang Prime nih ya. Yang ini adiknya Prime. Berarti ya. Ya. Enaknya kita ke X dulu apa ke Prime dulu nih? X dulu aja ya. X dulu aja. Udah kita ke X dulu bosku ya. Okay. Yuk, let's go. Nah bosku, kita akan review mobil yang satu ini ya. Mobil keluarga 3 baris 7 penumpang dengan mesin 1500cc, penggerak roda depan yaitu Stargazer X. Nah, sebelum ada selesnya nih, kita akan review mobil yang satu ini ya. Kelebihannya apa aja? Nah, setauku dia itu juga ada namanya fitur Blue Link. Dia itu canggih banget, bisa menyambungkan, mengoneksikan mobil ke handphone kita. Jadi bisa nyalain mobil dari luar, bisa nyalain AC dari luar, dan tahu posisi mobil ada di mana, kayak GPS gitu. Jadi setahuku dia itu bisa nyalain mobil dari luar negeri, dari luar kota, yang penting ada sinyalnya. Canggih banget bukan? Nah, selain itu dia juga tampak depan, ini kan mobil yang Stargazer X ya, dia modelnya crossover, jadi ground clearance lebih tinggi dan dia tampak depan, dia itu lebih gahar. Dan untuk depannya sini, dia DRL-nya melintang ya, ciri khas dari Hyundai Stargazer. Untuk headlampnya dia sudah LED juga, ada fog lamp juga. Dan untuk grillnya dia itu modelnya 3D dan kayak otot gitu bu ya, iya aja ya, kayak otot gitu nggak sih Jo? Iya mas. Jadi kayak nonjol-nonjol gitu ya? Iya. Nonjol-nonjol, kemudian ada sensor depannya juga. Dia sensor depan ada 2 titik. Dan untuk kap mesinnya ya, dia tuh beda ya. Kalau Stargazer yang di bawah ini dia tuh lurus, dia ada kayak ada lengkungan gitu. Jadi terasa lebih sporty. Nah di bawah sini dia, untuk velgnya dia velg racing, two-tone color dengan ring 17. Di sini juga ada over fender juga, jadi terkesan lebih sporty. Nah, di spionnya dia udah retractable juga. Electric mirror juga sudah ada, ada blind spot juga. Kita cek bagian belakangnya. Let's go. Nah, bosku, di bagian belakang dia dilengkapi dengan sakvin antena, ada spoiler juga, ada head mount stop lamp. Jadi head mount stop lamp ada fungsinya ya. Jika ada kendaraan yang lebih besar di belakang kita, dia akan tahu bahwa di depannya itu ada mobil yang lebih kecil dari truk tersebut atau bus tersebut ya. Jadi safety banget. Dan juga ada, kalau malam nih keren banget, belakang itu ada gitu ya, untuk lampu belakangnya, ada kamera mundur pastinya, dan juga ada sensor parkir 3 titik, jadi lebih aman. Yang biasanya 2 titik, untuk Stargazer X, dia memiliki sensor parkir atau sensor mundur, dia ada 3 titik, jadi lebih safety lagi. Nah, kita cek bagian pengemudi ya. Yuk, let's go. Nah, bosku, ini bagian pengemudi ya. Kita nyalain dulu ya. Nah, kita nyalain. Ini dia ada ambient light. Bener gak, Jo? Iya, mas. Warna biru. Kayak jenis touchscreen. Dia itu ada Android Auto. Apple CarPlay. Ada kiblatnya juga, Jo. Nih, Jo. Sini, Jo. Ada kiblat juga, Jo. Bagi yang muslim. Wih. Ada kiblat juga, tuh. Kiblatnya ke sono berarti. Ada juga kan kiblat, jadi nggak perlu bingung. Kemudian dia AC digital, ada port USB,
dan juga ada power outlet, ada wireless charging juga, bagian ponnya yang support bisa di sini, nggak bercolok-colok. Ada Revmo juga, ada 4 mode berkendara, Eco, Normal, Sport, dan Smart. Kalau Pak Ijo sukanya apa, Jo? Sport lah, anak muda. Oh, asik, anak muda, sport iya sukanya. Dong. Ini kalau bawa bapak, Smart aja deh, Jo. Kenapa tuh? Jadi menyesuaikan, Jo. Bisa Eco, juga Sport, tergantung kita. Kalau macet, dia akan Eco otomatis. Iya. Kalau di tol, wih, spinning, gas, cingit, bisa-bisa Sport. Kayak gitu, Jo. Oh. Kemudian di sini dia nggak pakai gini, Jo, ya? Pakai, Mas. Pakainya electric parking brake. Jadi lebih simpel lagi, tinggal di toel langsung. Kemudian ini, tadi aku jelasin Blue Link, ada B, ada SOS. SOS itu bisa nyambungkan polisi, damkar, terus juga rumah sakit. Gitu, Jo. Kemudian di setirnya dia dibeli dengan full leather dan sudah steel steering dan teleskopik. Kemudian ada apa lagi, Jo? Ada steering switch dan audio control. Oke, ada steering switch dan juga cruise control. Audio control sama aja sih, Jo. Yo. Audio control sama juga steering switch sama aja sih. Sebelah kiri, sebelah kanan, cruise control. Kemudian dia ada salsa engine pastinya ya. Dia udah melandai warnanya black piano. Dulu kan dia kotak ini, Jo. Ingat kan, Jo? Ya. Jadi kayak gede banget gitu. Sekarang kan udah enak nih. Gak nutupin jalan ya? Iya, bener. Gak nutupin jalan. Jadi ini gak ketutupan gitu, Jo. Ini liatnya enak, Jo, ya. Set gitu, Jo, ya. Ini bisa maju mundur. Oke, Jo, ya. Kita ke bagian belakang. Let's go. Nah, bosku, ini bagian kedua dari Stargazer X, ya. Dia kebetulan dia model captain seat. Isofix juga untuk kursi bayi. Joknya dia tuh full leather. Di sini ada mejanya juga, Jo. Begini doang, Jo. Tuh. Enak tuh, Mas, buat iya. Makan, buat ke bawah. Makan, buat mabar. Iya. Mabar apa, Jo? Mabar apa ya? Apa, Jo? ML. Mobile Legend. Wih, kayaknya pengbar banget ini ya. Dan di bagian pintu nih, Jo, lihat, Jo. Dia udah Bose speakernya, jeduk-jeduk, manggut-manggut, bisa, Jo, ya. Ini AC double blower juga, bisa kita atur. Ada port USB juga nih, Jo, ada port USB. Nah, di sini ya, tinggi saya 170 cm ya, headroom. Lega banget, Jo. Yo, Mas. Segini legroom, masih oke, ya. Ini bisa mundur juga. Kemudian di sini ada kantong-kantong gitu, Jo. Lengkap banget. Ke belakang juga ada port USB 2. Di depan, tengah, belakang ada colok-colokan semuanya. Jadi nggak perlu khawatir, bosku, ya. Kira-kira di bulan ini harganya mulai dari berapa? Promonya apa aja? Kita langsung tanya salesnya aja, ya. Oke. Okay. Yuk, let's go. Kak Me. Ya, Mas Lutfi. Stargazer X harganya mulai dari berapa ini? Mulai dari 250 jutaan. Udah potong diskon belum? Itu belum. Puluhan juta nggak nih? Ya, nanti langsung chat aja ya. Oke, okay, siap. Ini bisa ngasih puluhan juta? WA aja. Oh, WA aja. Lebih enakan WA. Nomornya berapa nomornya? Nomor di 0812-8393-9983. Oke. Kak Me, kalau ya, untuk promo kreditnya ini ada promo apa ini? Kita pertama ada promo DP minim, Mas. DP minimnya berapa? DP minimnya ada dari 10%. Serius? Serius. Bisa. Di luaran 20%, 25%. Ya, kita khusus Hyundai semuanya bisa. DP minim 10%. 10% doang? 10%. Ada promo apa lagi selain itu? Kita juga ada angsuran minim 3 jutaan. 3 jutaan? 3 jutaan. Per minggu kali? Nah, itu per bulan. Per bulan? Per bulan. 3 jutaan? 3 jutaan aja. Prosesnya cepat apa lambat nih? Prosesnya bisa auto approval. Satu hari bisa langsung approve. Serius? 3 Betul. Jutaan per bulan? Bisa. Auto approve? Bisa. Bisa banget. Gokil. Mantep gak? Mantap banget. Apalagi promonya selain nah, itu? Nah, kita juga ada bunga 0% selama 1 tahun. Jadi nggak pakai bunga? Nggak pakai bunga. Berarti sama sekali. Berarti kayak beli kredit rasa cash, ya? Betul. Mantap banget. Itu benar nggak pakai bunga sama sekali tuh? Sama sekali enggak. Nol. Nol. Buset, ada apa lagi? Kita juga ada kredit syariah. Mm-hmm. Yang takut sama kredit konvensional, kita okay. Ada kredit syariah juga. Jadi aman. Aman ya, bosku. Aman. Bagi yang nggak suka yang kredit bunga-bunga. Ada yang syariah juga ya? Betul. Oke, ada promo apa lagi, Kak Me? Nah, kita juga ada cash bertahap, teman-teman. Hmm. Jadi misalkan yang mau cash tapi budgetnya masih belum pas, kita bisa pakai cash bertahap. Apa itu?
Jadi 50% TDP di awal, baru nanti di bulan ke-12 50% lagi. Itu udah dapat asuransi. Gak bayar angsuran? Gak bayar angsuran. Itu contoh nih, bayar bulan Januari tahun 2024. Ya. Bayar lagi Januari tahun 2025. Betul. Tanpa bayar angsuran sama sekali. Betul banget. Oke. Mantap ya promonya ya. Ada promo lagi Ame? Wah, nanti kalau untuk selebihnya bisa chat langsung ke Mei aja. Oke, untuk promonya banyak sekali teman-teman. Kak Mei, ya, sekarang kita udah bahas harga promo-promo yang X ya. Tuh. Ini sekarang kita balik lagi ke Prime nih ya. Stargazer Prime. Stargazer Prime. Nah Kak Mei, kalau untuk kecanggihannya nih, X tadi ada blue link-nya juga kan ya? Ada blue link. Kalau yang ini? Ini juga ada blue link. Yang kereta? Kereta ada blue link. Setiap fitur yang ada di Hyundai rata-rata itu sudah ada blue link-nya. Semua ada blue link-nya? Ada blue link kecuali mungkin beberapa seperti kayak Stargazer Essential, seperti Stargazer Active, atau mungkin kereta Active, itu belum ada. Jadi mau tipe tertinggi di setiap unit itu ada blue link-nya? Ada blue link. Nah, kalau untuk di Hyundai ini ada berapa line up aja nih? Kita ada banyak banget teman-teman. Oke, yang untuk keluarga? Ada Stargazer. Stargazer untuk keluarga, ya kan? 3 baris 7 penumpang. Betul. Ada apa juga lagi? Kereta. Kereta yang 2 baris. Ada sunroofnya. Betul, ada air purifiernya. Air purifiernya. Speaker Bose, oke, ya kan? Oke, ada apa lagi? Kita ada Santa Fe juga. Santa Fe. Jadi 2 baris, 3 baris Santa Fe itu? 3 baris. Oh, Santa Fe 3 baris. Iya, 7 seater. Itu jarang banget review itu. Kayaknya ntar review sih next-nya ya. Boleh. Santa Fe 3 ada baris, Busku ya. Kadang-kadang ada yang Busku tanya, tapi berapa baris sih? Dia 3 baris, 7 penumpang berarti ya? 7 penumpang. 3 baris, terus ada apa lagi? Terus kita ada Palisade. Palisade, ya 3 baris kali ya, aku udah tahu. 3 baris, tapi dia captain seat. Captain udah seat. Seperti mobil Sultan. Mobil Sultan, iya benar. Tapi versi sporty. Wih, versi keren, sporty ya? Emang ya. Keren banget di Palisade. Ada apa terus lagi? Terus kita juga ada Staria, teman-teman. Staria, yang untuk keluarga gede banget. Ya, ibunya dari Stargazer. Oh, ibunya ya? Gede ya. Oke. Terus kita juga ada, apa namanya? Yang mobil listrik. Oke, EV. Ada Ioniq 5. Ioniq 5. Ada Ioniq 6 Ioniq yang keren 6. Itu. Dan yang terbaru ada Kona, teman-teman. Kona, nah itu kemarin baru launching ya. Betul. Di Gias. Betul. Harga resminya berapa sih itu? Harga resminya itu start from 499 sampai 590. Oke, berarti di bawah 600 jutaan. Betul. Dan dia range-nya lebih panjang, lebih jauh daripada Ioniq 6. Betul, 600 km. Nah, itu kami warna SPK berapa kami? SPK. Kan di Gias. Ah. 5 lebih lah. Oke, berarti memang baik banget peminatnya ya? Iya, banyak banget. Ya kita lihat kualitasnya aja ya, iya. Mas Lutfi, di banyak EV sekarang yang keluar, Kona tetap harus muncul yang pertama. Oke ya, Kona. Ya. Berarti kalau udah SPK banyak, itu promo-promonya apa aja sih kalau Kona? Promo Kona, setiap pembelian Kona bisa dapat e-wallet 5 juta, itu untuk listrik selama 1 tahun. 5 juta. 5 ke juta. SPKLU itu tinggal tadi tuh. Udah seri. Tinggal. Intensitas udah doang di, ya. Tinggal dicolok-colok aja. Ya colok-colok aja bosku. Colok-colok sendiri. Betul. Dan intensitas sudah dikasih 5 juta ya. Iya selama setahun. Jadi setahun pertama itu anti bayar-bayar listrik. Anti bayar-bayar listrik ya. 5 ya, juta. Free. Banget ya. Enak gak? Mantep banget ini. Amazing. Kami kalau kereta promonya ada promo apa sih? Kereta sama dengan Stargazer X dan Stargazer Prime, ya ada angsuran mulai dari 4 jutaan. 4 jutaan. DP 10%. Mulai dari 10%. Ada. Kita juga ada 0%. Bunga 0% satu tahun. Semuanya, berarti semuanya ya, ada. Semuanya ada. Angsurannya aja berarti ya. Betul, tinggal dikabarin aja nanti. Oke, sama. Oke, siap. Kita cek sama ya. Betul. Mungkin ada berlain mungkin. Oh iya, satu lagi. Saya lupa nih mau jadi bosku. Kadang-kadang bosku di rumah itu takut beli Hyundai. Apa kenapa? Spare part-nya katanya susah. Benar enggak sih? Setauku sekarang itu udah ada di Cikarang, iya enggak sih? Kita sekarang pabriknya udah ada di Cikarang. Di Indonesia, bosku. Kita buatan Indonesia, bahkan listrik aja untuk mobil listrik kita itu udah ada baterai yang terbuat dari Indonesia langsung. Iya, di sini kan memang rajanya nikel Indonesia. Iya, jadi jangan khawatir. Bahan baku baterai. Betul, pokoknya untuk spare part, may warranty, itu gak akan susah.
nyarinya. Oh, oke. Okay. Nah, kalau kalau bus-busnya apa sih, spare part biasa, servis gitu? Kita gimana? Untuk spare part 4 mm-hmm. tahun free. Spare part 4 tahun free? Iya, oli udah tinggal masuk ke dealer, mm-hmm. ke servis, mm-hmm. gratis. Jasa dan tahun. Spare part. Jasa, spare part, servis, jasa, servis, spare part, oli free semua. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Garasi kendaraan 4 tahun, mm-hmm. jasanya 5 tahun. Yaudah, aku langsung kereta di sini, Kak Mei ya. Siap. Pokoknya bosku, the one and only, inget Hyundai, inginnya ke Kak Mesya. Di Hyundai, Cilandak ya. Kita aja Kak Mesya ya. Iya. Oke bosku, jangan lupa like, comment, share ya. Share ke teman, tetangga, saudara, paman, RT, RW, lurah, siapa lagi. Pokoknya di share semuanya lah ya. Nah. Dan jangan lupa subscribe untuk video kita, review mobil Anda seluruh. Ya, kita try ya. Bye-bye. Terima kasih.